Petualangan Raja Kecil. Kisah ini dimulai di Kerajaan Fantasia, di mana seorang raja muda bernama Raja Kecil tinggal. Raja Kecil sangat suka berpetualang di hutan yang indah bersama teman-temannya, yaitu seekor burung hantu bernama Huote dan kura-kura berbicara bernama Shelly. Suatu hari, Raja Kecil mendengar kabar bahwa di ujung hutan terdapat harta karun legendaris yang konon dapat memenuhi keinginan siapapun. Dengan semangat petualangannya, Raja Kecil, Kutui, dan Shelly pun memutuskan untuk pergi mencari harta karun itu. Selama petualangan mereka, mereka menghadapi berbagai rintangan seperti hutan yang gelap, sungai yang deras, dan bahkan monster yang menjaga harta karun. Mereka juga bertemu dengan karakter-karakter unik seperti Prihuta dan kakek bijak yang memberikan petunjuk penting. Selama perjalanan ini, Raja Kecil belajar tentang persahabatan, keberanian, dan pentingnya mengikuti impian. Akhirnya, mereka tiba di tempat harta karun itu berada dan menemukan bahwa harta terbesar adalah persahabatan mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan kita tentang nilai persahabatan, keberanian, dan bahwa impian sejati tidak selalu berupa harta materi. Animasi pintar diakhiri dengan Raja Kecil, Kute, dan Shelly kembali ke Kerajaan Fantasia dengan hati penuh kebahagiaan dan pengalaman berharga. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita ini.